Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haziq bin Hamzah. Pertama sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada pensyarah Tamadun Islam dan Tamadun Asia, iaitu Encik Muzamir bin Uthman atau Marzuki, atas peluang untuk saya mengenal lebih kepada Tamadun Islam di Malaysia. Untuk tugasan individu, iaitu diari titas, saya telah memilih tajuk untuk membuat tentang seni mempertahankan diri, dan iaitu Muay Thai. Muay Thai atau tinju siam merupakan ilmu bela diri yang wujud lebih daripada 2000 tahun lampau akibat konflik dan peperangan. Teori pertama menyatakan bahawa Muay Thai diwujudkan oleh penduduk Thai yang berhijrah dari daerah Yunan di selatan China ke kawasan baru yang dikenali sebagai Thailand. Mereka menubuhkan pasukan tentera untuk mempertahankan kawasan mereka daripada diceroboh dan secara tidak langsung memperkembangkan suatu sistem peperangan yang dikenali. Salah satu faktor utama saya memilih untuk membuat seni mempertahankan diri sebagai tajuk utama kerana banyak kelebihan yang kita dapat apabila kita menceburi sukan Muay Thai. Antaranya ialah, yang pertama, ia dapat melindungi keselamatan diri. Dan bila kita belajar Muay Thai ni, kita mungkin kalau ada musuh, kita dapat elak dan kita dapat defend diri kita daripada kita diapa-apakan oleh musuh. Muay Thai juga dapat memberi kecergasan kepada diri kita kerana Muay Thai ni banyak kemahiran yang perlu kita belajar untuk kita cepat mahir. Yang ketiga, Muay Thai juga dapat mendisiplinkan diri kerana setiap orang untuk menjadi Muay Thai yang berjaya, dia perlu ikut apa kos-kos yang diberikan. Contohnya hari ni kena buat sit up 200, dan dia memang dia punya training tu agak terperinci lah untuk menjadi, untuk kita mahir dalam skill sukan Muay Thai. Muay Thai juga boleh dijadikan career ataupun kita punya minat bertukar kepada career, dan kita boleh join apa-apa tournament, dan kalau ada rezeki kita menang, kita boleh bawa nama Malaysia ke pesada dunia. Muay Thai juga dapat menjadikan medium untuk bersosial kerana ramai juga di luar sana yang mungkin sama minat dengan kita, dan kita dapat berkongsi pendapat masing-masing untuk sama-sama belajar mahir dalam sukan ini. Dan yang terakhir sekali, Muay Thai dapat menerapkan nilai murni, iaitu kita mungkin lain bangsa dan kita join untuk satu sukan yang sama, dalam sama kita dapat menyatupadukan dan membentuk tamadun yang selesa, yang harmoni dalam masyarakat kita. Dan yang paling seronok, saya sendiri diberi peluang untuk menyempurnakan tugasan ini dengan melihat sendiri kawan saya untuk belajar macam mana mahir dalam sukan Muay Thai ini, dan macam mana training untuk sukan ni. Besar, kalau besar tak apa betul. Kita nak kena laju eh. Jadi kita kena buat laju supaya cepat. Hello.